Siapa pakai Astra? Siapa pakai Astra? Oh, ini apa udah ini? PD. Gaset Ini mau apa kasih ini? tahu. Ini apa Ini ini? apa ini? Apa ini apa ini? Apa? Gua masih loading. Astra Itu gua. Biohazard. Eh, kan Ada. piket. Gua masih loading. Gak mau tahu piket. Semuanya ada piket. Nah, ya gua ngepick tulisan loading deh, ada api-apinya kan tuh. Gila. Ya berarti tadi kan. Kok kita di sini sih, Grace? Gua pikir lu di sana. Apa? Gua pikir satu di sana. Jadi di sini banyak atau kita misah aja? Bisa, 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 bisa. Ya, ya, ya. Bisa, bisa, bisa. Kenapa? Si Bang Riko kemana sih? Gak tahu. Katanya dia Bro, bisa jam 7. Gua jam 7 mau makan dulu Select tadi. Select your agent. Gak tahu, sebel banget. Makanya kan takutnya kesannya anak trial kayak, nih apa sih gini-gini mulu, kayak gitu loh. Iya, gue udah jam 7 gue nggak bisa kemarin. Maksudnya ya udah jam 8 aja gue bilang. Yang bisa jam 7 gas. Iya, tapi dianya nggak ada. Makanya udah ngeselin, udah mana bete banget. Ya udah lah biarin. Ya sorry sorry, aduh, gue sambil makan tadi. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak, salah gue, salah gue, salah gue. Berarti emang susah ya harus ini. Cuman gue nggak tahu ke depannya kalau ada jadwal sih gue pasti oh jadwalnya hari ini gini gue bisa Share screen, incar. share screen bangun. Ini gue udah share. Oh beda anjing. Maaf maaf maaf. Bentar 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 bentar. Bentar. Agendanya apa ya nanti ya? Kalau ada agenda gue bisa isi gitu. Gue pikir ada Enggak, bang. ini. Yang abisin. Jadi kayak ini nanti anak-anak diapain? Nah itu. Nah, itu aku nggak ngerti yang tahu itu. Apa BO3 ya? Gue juga nggak ngerti agendanya. Orang si Riko yang tahu. Asli, gue sih kalau dikasih, oh hari ini agendanya gini, gue bisa nyampein. Biasa kan tiap hari gue juga bikin, tanya. Gini aja bikin agenda aja enaknya gimana ya? Iya kalau ada agenda gue, oh hari ini apa? Kita yang bikin agenda buat sekarang apa ya? Iya ini gue juga nggak tahu lu mau ini mau minggu depan tanding ya? That should work. Enggak, Om John fokus yang anak-anak trial sekarang ini loh agendanya right apa? There. Ini kan main nih satu game. Terus abis itu oh, yang hari game ini. Selanjutnya, game selanjutnya mau diapain anak-anaknya ini yang baru? Anak baru? Anjir, gua nggak ngerti, gua juga, gua aja nggak tahu tiba-tiba ada yang masuk anak baru kemarin terus, ya mau diapain? Harusnya hari ini apa ya dia bilang kemarin? Hari ini train harusnya. Tapi stream lawan siapa, terus timnya, bagiannya gimana, kita gak tau. Nah itu aku juga gak tahu. Kemarin sih... Si... Aduh ini pakai beda nama lagi, gue udah lupa anjir. Si LST itu gak ikut kemarin. Siapa? Bingung gak ikut ya? Itu bagus yang loh padahal. Yang bisa. Oh, yang ini. Apa sih? Astra krisis, kemarin. Krisis bukan, Odin Krisis beda lagi. Odin Krisis nggak ada lagi hari ini. Berhalang gitu ya. Ini aja, Om John pisah anak aja nih. Kayaknya snack. Taking that back. Pisah anak. Terus abis pisah anak, udah. Gak tau. Bisa anak gimana? Jadi di apa next match-nya dicampur, pilihannya itu dicampur apa masih tetap kayak gini. Nah, kalau dicampur tujuannya biar tahu komunikasi mereka anak baru dan segala macam. Iya. Gue juga lupa loh anak-anaknya ini yang mana kemarin tuh.
Kalau kalau ID-nya sama, gue masih inget. Yang baru itu ada Christopher doang, yang Christopher sama AI. Yang Evan itu Cooper, Cooper Trooper kemarin ada. Oh iya si Evan. Godam itu. Godam tuh gue tahu kemarin. One enemy remaining. Maksudnya Godam, Cooper Trooper, Kafka gue nggak tahu, EOM GX lo nggak tahu. Silver Fang ya. Akun kedua kita kan ini, nggak tahu si Mandot, nggak tahu si Team Ace. Mandot ya. Silver itu Kafka. Terus yang EOM itu EI. Yang ini loh nama Discord-nya EI. Gua nggak buka Discord lagi ya, iyalah. Iya, gitu. Gua nggak punya data pemain juga. Terus lo masukin berapa? Ah, gua juga bingung. Gak bisa ngelihatnya gua kayak Siriko. Jadi habis ini main terus sampai BO3. Nah, ini pilihannya dua, mau main lagi timnya sama atau main lagi timnya dibedain, dipecah. Dipecah sih biar imbang. Dibedain itu biar imbang sama biar kita tahu kan nanti kayak anak-anak kita. Biar anak-anak kita tahu komunikasi mereka gimana gitu. Kemarin sih si ODN Crisis tuh yang bisa. Komunikasi bagus. Iya, makanya. Ya udah sih itu aja. Nanti kalau dipisah, nah ini kita harus nentuin nih siapa timnya siapa, siapa timnya kalau, siapa. Kalau gua sih seneng ini sih. Maksudnya gini, apa ya, gue juga bingung sih. Tim kita lawan tim mereka, tapi bukan artinya gimana ya, biar kita bisa kompak juga gitu. Ngeliat kekompakan tim kita. Jadi, tim kitanya latihan, tim merekanya pun latihan. Tapi, gak tahu baik apa enggak gitu. Karena kesannya tim utama kita kayak nemenin latihan. Padahal kan, tim yang sudah ada harusnya lebih siap gitu loh. Tapi cuman gue juga nggak tahu Grace. Ini kan kayak sekarang nih tim kita kan berarti GOB lawan mereka kan. Nah, ya udah gini deh. Kalau terlalu ya ya. Ada masuk yang dari mana ya? Dibedain ini yang nanti diambil. Ini kan anak-anak barunya buat timnya Kenny sama timnya Fahmi doang. Oh, ya udah gini, kalau ini imbang lanjut sampai BO3, kalau ini enggak imbang rombak ya. Kalau imbang BO3 kalau enggak imbang rombak. Nah, kalau okay, benar. Iya, soalnya kalau main rombaknya bisa ngerti deh. Nanti yang top 3 masukin ke timnya. Nah, itu gua enggak tahu loh teori-teori gitu. Gua kagak ada teorinya. Aku juga enggak ngerti. Nggak apa-apa, nanti aku coba ini apa atur salah sendiri. Riko nggak ada. Iya lo, asli lo, gue kemarin jam 7 Riko, ya besok jam 7 ya. Gue pikir Riko udah siap, okein jam 7. Gue sih jam 8 loh. I know exactly. Ini pindah-pindahin aja Unjan. Oh iya, pindah-pindah. Kadang tuh gue suka ngelihat yang paling belakang karena kita bisa lihat gitu posisinya teman-teman. M kalau kata gue mirip-mirip sih. M kan berarti kalau dia nggak kill berarti nge-wave. Tapi nggak tahu lagi ya. Kan ini gue nggak arahin ke tim kita ya, nggak usah ke Winzy, GBBO, nggak perlu lah ya, nggak perlu lah ya. Yang perlu kan berarti si Kafka, Hans, Kupat Rupa, si IDM Glow, sama Godam. Godam nih dari kemarin main. Cuman dia kena timing yang game 1 dia perform bagus. Game 2 nya dia kena timing terus, tapi gua gak tahu juga sih. I have dropped the spike. Ntar deh, aku mau coba ke atas. Mau pingin denger anak-anak ngomongnya kayak gimana. Boleh, silakan. Ntar. Santuy.
remaining. One enemy remaining. Halo, Bang John? Ya, halo. Ini siapa ya? Halo. Ibu-ibu. Oh iya, ya, Bu. Oh iya, lu kan enggak main. Kenapa lu enggak main sih? Heeh. Baru datang, baru sampai rumah. Oh, oke, okay, santai. Mau kerja tugas, belum deadline, belum apa-apa. Iya. Terus lu ngapain ke sini? Enggak tahu di pool tadi. Sangkain. Heeh, aku kira Om John yang ngapul. Enggak, bukan gua, Chris. Oke. Okay. Gua lagi apa tuh? Liatin. Kamu perhatikan. Miskom tuh. Eh, lu gak ngerjain tugas? Udah selesai. Oh, mantap. Makanya di abis pulang langsung kerja tugas biar keburu ini mainnya. Masih ujian enggak sih lu? Udah selesai. Oh, nice man. Nowhere to run. Pulling them in. Knocking them. Last player standing. One enemy remaining. Lu kemarin enggak ikut ya? Yang kemarin banget. Yang kemarin banget enggak ikut. Dua kali lu ikut. Dua hari lu enggak ikut. Sehari doang ya. Ah, hari doang. Aduh. Eyes up. Scanning ahead. On target. Daggers go ghost. Obscuring, blocking vision. Cutting the vision. Gimana menurut lo, komentar lo dari dua tim ini? Kayaknya tim kita ini deh, miskom deh tadi deh, berapa kali. Nah itu, Chris lagi pengen lihat komunikasinya sih. Kayaknya miskom deh. Sama ini apa? Kalau Heaven gak bawa sofa agak susah. Kalau kata gue ya. One enemy remaining. Soalnya gede banget. This is nothing. Kafka ini nggak tahu yang kemarin apa baru. Temen aku Kafka yang baru. Oh, lu ada yang kenal?
Oh, yang lu mau masukin TA ya kemarin? Kemarin kan dia nggak bisa gara-gara bapaknya dari Jakarta. Kafka biasa main emang controller dia? Tergantung sih bang, dia yang flex biasanya. Bisa controller, bisa duelist. Tajam banget. Itu, pakai duelist biasanya. Kalau dulu main sama aku sih dia pakai duelist dulu. Dulu. Guys, terus stabil guys. Ya, kali lagi bersama Heaven. Astaga, Bang Riko. Halo, Bang Riko. Udah baca WA belum? Kan cuma nanya. Iya, gua enggak. Gua pikir ada lu tadi jam 7, jadi gua ini. Udah jam 7 udah standby. Mau gimana orang gangguan. Iya. Gangguannya tidak nyata. Apa tuh? Baca aja WA aja. Lu belum masuk WA. Ya? Udah. Gangguannya guys, bukan nyata. Apa sih WA-nya apa sih anjir? Baca dong. Si Mandot. Baca WA gua. WA lu personal atau apa? Di grup? Di grup lah. RTO lagi dibenerin. Enggak, gue asli gue pikir gue jam 7 dari kok gue nggak udah gue udah standby. Oh tadi udah? Udah, tiba-tiba ketawa sendiri lah, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Ini udah RTO nggak bisa ngapa-ngapain. Lu kesini ke rumah gue asli. Kapan? Ya, kalau RTO telepon kek. Ya gue aja nggak tahu. Takutnya kan nggak boleh. Iya, gue larang. Nah, kan dilarang. Kayak. Jadi kalau ada lu, gue bisa ini pakai dua PC kan. Satu main sama Cia, satu lu yang lihat. Bisa gitu. Iya, lagi main sama Cia diganggu aja. Gimana nih Bang Riko? Apa? Performa dari tim kita nih? Data. Kayak ya coba dilihat dulu aja nih. Ini gue pilih mapnya di Haven. Ini isinya tim kita nih. Tahu lah ya. Silverfang si Mandot. Spike planted. Tapi si Hans ini kayaknya stabil terus mainnya sih kalau kata gue. Bagus dari kemarin sih ya. Godam. Godam enggak tahu deh, padahal di game yang kemarin tuh yang game 1 bagus. Di game kedua kena timing, sekarang. Tapi gue enggak tahu ya entry-nya. Apakah dia ya mati entry? Kemarin sih, thank you. Gimana ya? Yaudah nanti kita bahas kali ya ini dulu ya, Bang Riko ya. Iya, nonton dulu aja lah, gue sambil makan juga. I'm going up. Boba durian plus nasi goreng. Nah ini nih, pantas anteng. Kenapa kombinasi jelek banget anjing? Boba durian sama nasi goreng. Lu habis ini lo ya, ngapain sama lu lo, Bang Riko? Iya, ngapain. Aduh. Overpicknya. Here. Eh. Tapi si Kupa ini yang ngeri sih kalau gua. Kalau gua lawan si Kupa bakal ada gua. Tengahnya si Happen. Cuman di tim kita inisiatornya kenapa bridge ya? Yeah. Ini inisiatornya lagi, ini lagi spectate. Kan nggak ada si... Nggak ada yang kemarin. Kalau Skyzy kan emang dia main bridge kan. Wajar. Ini chambernya ke bridge. Iya. Kenny, aduh Kenny mending chamber. Nggak tahu gua, Kenny tuh kayak... Udah, Kenny mah chamber, dibilangnya bisa diganggu itu udah. Kenapa bang GDP ini tadi? Big Bridge. Fakta, biasa. Udah bilang. Jadi lu bang Kenny ini ya bisa sofa gak sih? Gak bisa, dia pake Sky. Oh sih, itu sih bang Ashen sih. Dia tuh jagonya Sky sama Chamber, udah gak bisa diganggu. Iya, kalau entry fragger kagok dianya. Kalau defend juga telat gue liat. Lu ya, mau liat anti fragger? Ya, yang paling ngeri gak? Siapa? Gua lah. Fragger paling ring langsung terobok. Wah. Gua bacotin.
You are divided. Planting A. Spike down A. Lagi agak ngedrop kalau ada. Dari kemarin ngedrop. Ngedrop performa apa ngedrop apa? Ya, ngedrop performa. Maksudnya salah-salah orangnya main atau PC-nya? Enggak, PC-nya ngedrop dia. Dia tuh ngedrop aja. Dia kan namanya kitnya dia kan enggak stabil. Kadang-kadang gitu. Last round in the half. Ini 38 loh, jauh loh. Tapi enggak tahu ya nanti di attacker. Ini isinya tim kita. Si Mandot emang si Mandot juga tipe-tipe yang maju kan? Apa sentinel maju? Iya, dia no pick, heeh. Oh ya. Tapi posisi dia paling belakang, jadi enak gitu. Jadi enggak tim jadi sentinelnya enggak mati gitu. Godam, gua pengen lihat Godam nih, kita perhatiin Godam nih. Ya, cut. Bam. Posisinya terlalu open. Bisa kena one tap. Lihat kiri, tapi ke kanan. Dianya pas lagi C. Bisa kena wat kan? Jangan jangan. Jaraknya ada gol. Udah tahu ada oh, jangan keluar walaupun pakai flare. Udah gue bilang. Spike down, C. Temennya yang bagus. Dia terlalu beresiko ngambil keputusan jadi duel. Dari kemarin gitu mulu. Si Godam. Si Godam ya. Iya, makanya kena timing mulu. One enemy remaining. Nah kan. Udah gue bilang kena timing dia tuh. Tapi kena timing maksudnya dari dia sendiri gitu loh. Iya, dari dirinya sendiri. Jadi kayak dia udah berhasil entry itu jadi tetap pedenya pede banget. Cypher-nya nice, diem di ujung loh. Padahal kalau ditembusin mungkin bisa meninggal. Nowhere to run. Terus sopannya juga nge-fly. Meninggalnya juga dua-duanya. Iya, seenggaknya bisa nge-kill satu. Oh, nge-kill dua dong, jangan satu. Kalau satu sama aja sih, kayak nggak terlalu penting juga. Iya. Wah, iya nih. Gimana sih, Fahmi? Kebanyakan main Apex. Lu sih ngajak Apex. Ah, bahkan gua main kemarin cuma main 4 game doang. Tuh kan, gitu. Dari satu loh. Dari satu game. Cuman satu ya, jadi 4 anjir. That goes there. Ini udah switching chat, tapi bedanya terlalu jauh sih menurut gua. Bisa sih, masih bisa kalau kalau gua rada berat. Nge-main bridge bisa. Maksudnya dapat gitu kan. Ya coba kita pindah ke bank. Soalnya Heaven menurut gua sih map attacker sih. Map attacker bingit. Tapi kalau enggak ada portal sofa juga susah. Eh, Rico. Apa-apa? Sliding. Bangsat. Mana apa? Aja lu? Baca WA. RTO, RTO dia RTO. Baca WA. Tapi RTO. Ini. Apa? Aku kan tadi dari di sebelah ya. Komunikasi mereka yang paling aktif itu si Godam sama Ihan. Ethan cuman info-info doang. Christopher diem banget. E itu si Eom. Cypher. Dia ini. Eom itu dia takut. Jadi kayak gue bingung kok kemana tuh Eom. Terus Christopher itu anjir. Kafka itu ngapain ya? Kafka tadi itu cuman info-info doang sih orang. Udah gitu dong. Opat rupa paling hari udah. Iya, nah terus yang PP kemarin PP ini bisa jam 9 udah bilang aku nge-chat. Udah bilang aku bilang di 2 match. Aku bakal di 2 match. Oke, sip. Nah, gimana ya? Nanti aturin aja siapa yang info. Iya, siap aku yang aturin aja. Aku tau gak, udah standby dari jam 7 loh. Nggak, coba nanti nitip jadwal aja Bang Rico. Jadi kalau ada ini gue bisa backup. Dia maksudnya kuning kok. Tidak mengancam. Warna kuning itu tidak mengancam, men. Warna kuning chamber. Iya, warna kuning. Betul.
aku nggak ngerti anak-anak kita kenapa diem banget anak-anaknya komisnya dikit-dikit. Okay. Ya nggak sih, Haven? Canggung, canggung. Tadi. Canggung kayaknya, nggak tahu. Anak kita. Iya. Biasanya iya, justru. Iya, canggung. Gue malah ngelihat Haven lebih aktif dari teman-teman kita. Asik. Padahal kan Haven sama kita. Oke. Hah? Bang. Oke. Menang nih. Gagal nge-plan. Kalau ditarik sekarang gagal nge-plan ya? Ya. Iya. Yeah. Gak dapet rakusir. Sayang sekali. Ente dah. Benci banget aku kata-kata ente dah. Maaf. Sebenarnya dahnya itu yang bikin wah, di T-back guys. Wah. Karena udah tinggal satu orang susah. Iya. Bang Aswin juga masih belajar kan? Bang Aswin, Bang siapa? Fahmi masih belajar itu Astra. Iya, masih belajar sih. Kenny PC-nya lagi, internetnya lagi aduhai. Kenny, iya kan? Kenny gimana itu Kenny? Aduh. Nggak tahu. Daripada aku marahin terus dianya beban kayak kemarin. Beban pakai nasi goreng. Beban anjir. Beban pakai nasi goreng. Aku lagi makan. Lagi makan nasi goreng. Ding. Rupa-rupa di situ nggak dicek. Woi. Ini temponya kasih slow banget ya. Tidak secepat yang tadi. Masih mencari info. Masih mencari kesalahan. Ya. Yeah. Die. Siapa? Si Rico itu keputusannya bisa besok apa gimana tuh? Buat siapa? Buat anak baru. Anak baru. Kan 3 kali berarti. Kalau pengen mereka screen semua. Kan kalau misalnya pengen scream semua kan ada yang satu kali itu yang sama tim orang kedua. Nah, nanti itu terakhir di situ sekali aku putusin. Oh, berarti besok ya? Iya, besok harusnya. Oke. Berarti besok harus scream lawan orang lain ya. Sekalian apa 5-5 dulu? Kalau bisa sih sekalian biar enggak motong waktu. 30 seconds left. Lihat siapa? Om John. Lah. Lihat doang sih bisa. Lihat doang sih bisa gua record. Ya record aja enggak apa-apa. Terus di game itu jelek ini enggak bisa nih. Obscuring vision. 10 seconds left. Ya gua lawan bisa ngasih lawan kita sendiri maksudnya. Lawan orang kan? Tim orang lain. Oh. Tim orang lain. Tim orang. Oke. Itu sumpah enak banget anjir. Masih goreng pakai boba durian. Astaga ini 5-11 gimana menurut Bang Rico ini? Udah tahu. Kebaca ini tuh gimana timing dari yang lagi stabil main ya. Sebenarnya yang lagi stabil main tuh si Fahmi doang. Rakuci gimana Rakuci? Rakuci kalau misalnya posisinya udah sampai di 4, 5 udah kacau. Kalau masih di 3 masih normal lah. Oh, bentar lagi mau ke 4. Ayo, mandot, punya. Mandot ini. Lu gak kenal mandot. Kalau kenal mandot suruh kejar. Kupat rupa tidak dapat mengambil kesempatan yang harusnya bisa didapat. Kupat rupa sangat disayangkan. Through the smoke yang mencoba peruntungan. Tapi gak ada yang kena. Dia mengambil retake. Wow, Kafka melalui through the smoke. Iya kakak, mati oleh Kenny menggunakan Rupa, last man standing. Apakah bisa bertahan? Apakah posisinya sudah Mati oh. Oleh Pinzi Lenting, woi malah cari senjata. Mengerikan ya Pinzi ya. Kalau Kupat Rupa dapet tadi mungkin ada kemungkinan menang, betul Bang Rico? Betul. Waktu dia nge-pick long itu. Betul. Dua kali ya. Lasannya. Aku spaghetti bolognese. Kagres. Pancake aku pakai teflonnya siapa?
Astaga. Yo, sama yo, yo. No, no, sama ayo, ini no. Boba durian. Rakuci. Boba durian. Rakuci, 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 rakuci. Masuk, masuk kena. Padahal no, yang first pick-nya bukan rakuci, tapi dia bisa mendapatkan ketahuan entah hoki atau menggunakan cheat. Bang Kenny. Sepertinya ya, Kenny mulai di sana. Apa yang terjadi? No whiff. Yo yo. 5 melawan 2. Liga A di sini. Gimana pendapat Bang? Ada 1 di Eli. Seven. Yo, yo. Menurut saya kedua tim udah bagus ya, tapi ada beberapa mistake-mistake kecil yang belum bagus sih, belum maksimal. Ini ya, kalau kata gua salahnya dari tim kita tuh nggak bawa ini sofa. Kalau mau bawa bridge, at least bawa sky. Soalnya cari infonya susah banget. Kudu numbalin satu orang buat kasih. Jigal mungkin ya. Jigal. Kamu serpen perak ya. Team Ace. Team Ace dari mulai dapat momen di sini. Saya melihat di sini 7-11 apakah? Bener. 11 curse di sini. 11 curse. Sering terjadi di kota-kota besar, guys. Sering terjadi di kota-kota besar. Apakah comeback? The greatest comeback. Cerita comeback tuh 39 weh. Iya, ini 39 tadi. Iya, bukan 39 itu. Heeh. 9 triggers. Apakah endingnya jadi 13-12? Unrated dong. Serius, bakal jadi 13-12 endingnya? Eh, di jiggle saja, jiggle berani. Di 14 aja gua enggak tahu siapa yang bakal 14. Mencoba mendengarkan lagu biar rileks dari Rakuci. namun apa yang akan terjadi di sini? Masih mencari kupat rupa mendapatkan. Sayang sekali ditukar oleh Winzy. Menunggu momen bertukar posisi. Tapi Winzy sudah melihat. Dapatkan satu kill di sana. Masuk saja. Godam, apa yang terjadi di sini? Sayang sekali. Godam, sayang sekali. Kita lihat sofa langsung. Sofa. Last behind. 1-3. Last behind sudah terdeteksi oleh alarm bot milik chamber di sini. Langsung ngepis saja. Mandot. Dok. 2v1 situation. Sangat mandot ya. Double pick yang sangat baik. Sangat good graph. Sangat parigi. Sangat parigi ya. Sangat parigi anjing. Tapi emang kalau udah dengar up drive terus dash itu kayaknya aduh keganggu ya. Lihat atas ya, temennya pick langsung. Seperti dikatakan oleh Bung Heaven, Elephant Curse terjadi di sini dan sepertinya memang tim trial memilih Force Buy di sini. Ada beberapa yang Force masih by. Spectre dan juga Light Armor Phantom mati, Kupa Trupa overpick. Aduh. Ini Kupa Trupa overpick atau mencoba sedikit agresif? Kalah aim sih. Kalah aim, jawaban yang sangat menusuk. Astaga, hati sekali tertutup aja warna smoke. Lagi aja sayang sekali ya Allah. Ulti dari Cyper Iom Gas kill mendapatkan informasi 2 melawan 2. Itu V2 situation di sini. Cyper dan Sofa masih bisa menggunakan decoy-nya planting di A. Anak-anak masih tetap telat banget sih Om John. Oh iya, ini enggak yang gua pertanyain kenapa Kenny itu? Biasanya kan enggak itu. Cantik banget Aswin. Jadi dia ngisi berarti tadi tuh mungkin. Kayaknya karena chambernya udah dipakai sih. Crossfire didapat. Langsung dipecahkan satu bola. Kongkas.
Double pick, crossfire. Double pick, guys. 9-11, sedikit demi sedikit mulai mengejar. 13-11 sepertinya. Karena kayaknya chambernya udah diambil sama Mandot. Sini tidak memiliki sky, uang, tidak memiliki uang. Tim trial. Apakah 10-11? Trial, terpaksa. Terpaksa. Terpaksa membeli sheriff. Sheriff Marshall guys, melawan pandal-pandal. Kita lihat siapa yang bisa pandal-pandal one-tap. Pandal-pandal Phantom. Biohazard men-setting saja dari udara. EOMGX Glow dan juga Godam Pushmit mencari info, mencari info Godam. Godam mencari info. Godam masih Godam di sini. Godam. Bertemu langsung muka dengan muka. Namun Kenny memenangkan pertandingan, guys. Menangkan duel. Langsung saja. Tracing dari Bang Kenny cantik sekali flashnya. Tidak terdetek di kanan. Nice. Sayang check. Sekali. Sayang sekali seandainya lebih cepat kemunculan Kenny. Masih berputar-putar saja mengepus Bang Aswin. Nice di sana. Mendapat info Sofa. Gimana cantik apakah sekali. Dari nice tim GOB sendiri ini memberikan harapan gitu? Supaya menurut lebih ada saya ini bisa menang sih tim GOB. Iya, awalnya masih ada panas ulti nih. Jet, ulti bridge, ada ulti chamber. Oh, kalo sangat bisa mungkin. Dimanfaatkan dengan baik. Ini bisa 13-11 nih. Dan bahkan tidak ada overtime. Nah, tidak ada overtime. Tidak diberi ampun. Godam kebingungan bagaimana cara mendapatkan kill. Ini begitu game kedua, apakah performa dari GOB akan menurun nantinya? Setelah bermain kedatangan cantik. Seorang GOB Hebo. GOB heboh. Enggak, kalau anak-anak mau main kasih mainnya enggak apa. Eh justru lu anjir, gua pukul nih. Jadi main Ascend kah ntar abis ini? Enggak, ada Ascend hari ini. Udah set up Ascend kemarin. Tapi ya terserah sih. Enggak ada Ascend dulu. Oke, enggak ada Ascend. Terserah Bang Rico. Main split teh, enggak pernah main split ya sih kita. Ya iya, yang mau gua pakai. Masuk di sini. Woodgraph cantik sekali. Trade 3-3 masih bisa. 3-3 mendapatkan pick. Upat, Bang Kenny meninggal. 3-2. Di smoke saja heavennya. Enemy tag. Ginsy tertag. Terkena wallbang di sana. Apa yang akan terjadi? 2 kali wallbang guys. Turun. Turun. Dapatkan 1 kill. Wif, apakah wif dari Kupatrupa? Mencari timing. Cantik sekali. Cantik bersama. Apa yang terjadi di obrak abrik? Masih ada ulti bridge dan ulti chamber. Menurut Om Jun dan Om Rico gimana ini? Pendapatnya mengenai GOB? Saya nggak bisa berkata-kata ya. Mungkin Bang Rico. Kalau saya sih nasi goreng sama boba durian. Yoi. Kenapa jadi mocking gitu anjing? Karena lapar guys di sini. Ntar gue mau ganti siapa? Ganti si Fahmi deh sama lu ya, Van. Kasihan Fahmi. Fahmi. Kok Fahmi? Jangan Fahmi, Fahmi. Itu smokernya. Kenny ya. Kita pindah view ya dari tim defender yang harus merakyat. Merakyat kembali membeli Baki dan teman-temannya. Mendapatkan satu kill Kafka di A-short. Mendapatkan Vandal. Soalnya dia kadang kalau udah ngusahain kayak gini, dia rasa nggak dihargain. Tanya dulu aja kalau mau. Tanya. Winzy terculik. Yaudah nanti dia nyaman nggak? Ya ditanyain aja lah. Nyaman nggak? Kalau nggak nyaman nanti sama cewek aku aja eh. Astaga. Emang itu udah... Emang masih cewek lu anjing? Rotate ke si perlahan-lahan. Waduh. Wow, Kenny terjadi satu kali. Bang Kenny masih di Kupat Rupa. Kita lihat di Kafka. Masih Godam. Perlahan-lahan. Ihans, kita lihat Ihans. Silong ter... Oh my god, apa itu tadi? Ares, apa yang baru saja saya saksikan? Nice ulti dari Bang Fahmi. Cantik sekali. Bagus banget loh. Kita lihat Godam try to flank, tapi ini adalah tempat yang paling beresiko untuk dimasuki, yaitu garage. Godam
mencoba meng-cut timing, mati saja di sana. 12-11. Mencoba peruntungan untuk melihat ke kiri. Las Anun. Bang Fahmi di sini. Tawan. Mati saja. The smoke. Dragon-nya. Masih ada ulti bridge nih, gimana nih? Gimana nih? Ulti bridge belum dikeluarkan. Mungkin di round terakhir ini akan 3 ulti akan dikeluarkan. Akan dimaksimalkan ya. Tapi sepertinya tidak dengan silver fang ya. Gaya mainnya bukan gaya main OP sepertinya. Tapi kita lihat. Drop aja OP-nya, drop. Satu OP dan 4 vandal. Sementara 3 phantom dan 2. Kita lihat dari sudut pandang defender. Wanna play? Kalau nggak ada nggak dikeluarin. Terpik ya. Mando di sana. Apakah overtime? Sepertinya tidak ada overtime. Menurut saya. Menurut saya juga tidak ada. Kalau kesi menang. Karena udah dapat momen sih ini. Ini namanya momen. Lari. Gak usah ngepikin. Bang Kenny. Kupat rupa. Padahal sudah dibilang oleh Heaven jangan ngepick, tapi masih ngepick manja. Dari ini gitu. Denger. Kalau updraft dari itu denger. Updraftnya aja tuh setengah map kedenger anjir. Di sini 3 melawan 5 situasi yang sulit. Ulti bridge dan chamber yang sayang sekali tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Terpick off. Mendapatkan satu kill put graf di sana. Terbantu oleh pemecah smoke. Kebuntuan. 20 detik. 20 detik yang menentukan. Memasuki B side. Terkena timing di sana. Masih commit A. Tidak ada waktu lagi. 10 seconds left. Pelan-pelan. Sayang sekali terkena timing. Aduh. Rasul di planting long. Ya. 1 melawan 3. Apakah Bang Clutch. Fahmi? Apakah Bang Fahmi? Tidak sayang bisa. Sekali. 3 arah. 12 sama di sini. Itu yang gue bilang tadi benar kan? 12-13. Ya. Enggak, ini 12-12. Salah lu. Kebanyakan ya, boba. Abisin ini 12-13. Tim yang menang dari tim itunya dulu. Switching kita sides. Abis itu nanti di 14 overtime. Gak kebaca lah. Wah, sepertinya Bang Rico sudah melamarkan. Melamarkan ya? Kekasihnya, meramalkan pertandingan ini. Amin. Semoga Grace duluan ya, amin. Aduh. Grace pengen tuh. Duluan belakangan apa tengah-tengah nih? Belakangan aja. Wah, sepertinya Grace sudah muak dengan namanya muak. Peramalan atau acara lamar-melamar. Kembali. Perlahan-lahan memasuki B-side. Mid tidak ada yang menjaga yang jauh di sini. Bang Fahmi bermain angle-angle kecil. Tetapi dilakukan oleh tim Trial. Mengedrun-ngedrun saja. Dapatkan kosong info, tidak ada kosong, orang di side apa yang tidak akan dilakukan ada. Oleh tim Trial perlahan-lahan mengepus tapi sudah dijaga dari ceiling Eling. Mati satu Ihans di sini. Rakuchi through the smoke. Bangke ini kepung dari dua arah. Terkaget-kaget Reina ngeflank di sini. 4 orang sudah di A. Di B. DB, maaf. Terlalu bersemangat. Makan dulu, Bang. Iya, udah makan tadi. Katanya belum makan tadi. Enggak, udah makan sama pas jam 8. Cuma belum makan nasi goreng. Dari luar dapatkan satu kill Mandot nih, Bos. 20 detik. Kafka. Oh, dapatkan sekali. 1 melawan 1 Mandot nih, Bos. Dengan tukang CCTV tertek saja. Mandot bego.
Mandot bego, kenapa jadi ikut-ikutan? Switching sides. Apa dia, apa nggak ada waktu ya? Apa dia kayaknya mau setengah gitu ya? Iya, kayaknya mau setengah deh. Tapi keputusan sekalian dari Saber gitu sangat tepat. Kalau dia lepas mungkin nggak ada waktu lagi. Kalau ya dia lepas habis ke detect yang kedua, menang dia. Kalau iya tadi masih ada waktu sih untuk dia. Ada detect yang kedua. NT sayang sekali di sini. That goes there. Dua trap dipasang di garage, gimana menurut Bung Heboh? Apakah baik? Gak tahu sih. Karena menurut saya baik ini sih, kalau ini baik sih ini. Baik ya, karena nggak sih, nggak baik sih kayaknya. Tim kita nggak pernah masuk garis ya sih, apa gimana? Nggak pernah nggak sih tadi. Nah nggak tahu. Padahal menurut gue Cyper nih bisa jaga 3 set di heaven ya. Bisa C, garat bisa sama C, B. Bisa garat, bahkan bisa kalau dipaksakan bisa 3 gitu. Iya, bisa A, B sama C. Kalau maksa ya. Di sini masuk perlahan-lahan ke B-side nampaknya. Mandot lupa memasang trap, saking semangatnya di sana. Apa yang akan terjadi? Dua flank. Apa yang dilakukan Godam ke blind walaupun tidak ada info? Apa yang dilakukan oleh Godam? Satu ngeflank dari depan garan. Ihans. Apakah Bang Aswin? Tidak terlihat Bang di... Aswin. Sayang, selesai sudah. Defenders win. Selesai sudah momentumnya. Kita lihat apakah Bang Hebo masuk. Kan mengubah suasana. Apakah?